insya Allah selama kita mengikuti sunnah beliau, mengikuti Al-Quran, dan kita akan bahagia hidup di dunia dan di akhirat insya Allah. Amin. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hidayat Amin dan ini istri saya Ayu Zania. Kami mengantarkan anak kami Muhammad Khairul Alamin yang rencananya mau mendaftar di TKIT Nurul Ilmi di kelas A. Untuk saat ini anak saya berumur 4 tahun 5 bulan. Kalau kesan pertama sih ke Nurul Ilmi yang pasti luas ya. Luas juga, terus melihat tenaga pengajarnya kompeten dan terlihat sabar, karena anak saya kelihatannya sangat aktif. Jadi dari tadi saya lihat progresnya di kelas, dibantuin, diliatin, diarahkan gitu. Apa ya? Pesannya semoga tetap konsisten dalam mendidik anak-anak dan semoga semakin inilah, semakin baik kedepannya untuk sekolahnya dan meningkatkan kualitas untuk sekolah, tenaga pengajar, dan mungkin bangunan-bangunannya juga bisa di-upgrade lebih ini lagi. Mungkin untuk anak-anak bisa dibuat kelasnya lebih cerah mungkin warnanya. Pesan saya untuk anak, semoga di sini betah, belajar dengan giat, terus berkembang. Ibu ada yang mau disampaikan? Pesan untuk anak? Ya, nurut sama gurunya, bundanya. Semoga hasil pendidikan dari sekolah juga bisa dibawa untuk ke rumah dan dalam kehidupan sehari-hari, dan pendidikan baiknya bisa dibawa sampai kehidupannya yang lebih lanjut.